Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Para sesepuh alim ulama al-mukarramun, hadirin dan hadirat rahimakumullah, untuk di Majalengka ini temanya adalah memori historis, bahasa Arabnya al-zakirah at-tarikhiyah, historical memory, yakni ingatan sejarah. Kenapa kita belajar ingatan sejarah? Karena sejarah ini adalah merupakan bahan baku ideologi. Ya, paham sah. Sejarah itu bahan bakunya ideologi, dibangun dalam sejarah ini. Termasuk watak bangsa, tabiat, ya. Itu bagaimana dia merdeka. Kalau merdekanya itu melalui perjuangan fisik, ya, pertempuran, biasanya rakyatnya galak-galak. Tapi kalau merdekanya melalui perjuangan diplomasi, lembut. Nah, Malaysia, Indonesia masih galak. Indonesia, Malaysia mah lembut karena merdekanya dikasih, berunding, kan gitu. Nah, orang yang hidupnya penuh tantangan akan lebih ulet daripada orang yang hidupnya dimanja sejak kecil. Nah, itu bahwa sejarah itu merupakan bahan baku kepribadian dan ideologi satu bangsa. Sebetulnya 100 tahun yang lalu ini sudah muncul pertanyaan besar yang dilontarkan kepada umat Islam. Sebuah buku yang menulis adalah Mustafa Al-Ghalayin, diplomat Syria. Nama bukunya Limadza Ta'akhkhara Al-Muslimun wa Taqaddama Ghairuhum, kenapa umat Islam mundur yang lainnya maju. Dulu pernah geger dan situ terjadi gerakan-gerakan di seluruh negara-negara Islam ingin maju, tapi setelah itu pes, padam lagi sampai sekarang nih. Malah yang terjadi adalah peperangan, pertempuran, konflik horizontal antar umat Islam. Jadi saya ingin mengatakan yang jujur sajalah, bahwa sejak kapan perpecahan umat Islam, jujur saja, jangan merasa takut, ya. Saya mau jujur bahwa perpecahan umat Islam itu sebetulnya sudah dimulai sejak detik pertama Kanjeng Nabi meninggal dunia. Kenapa demikian? Karena Islam di tangan Kanjeng Nabi sebagai agama yang menyejukkan, yang damai, persaudaraan dibangun. Ingat dulu Kanjeng Nabi mempertemukan saudara muhajirin dengan ansar. Orang yang muhajirin yang punya rumah diminta dibelah dua, yang satu buat saudara dari muhajirin. Sahabat Ansor yang punya kambing 100 dibagi dua, separuhan dengan muhajirin, dan disuruh bersalaman, berpelukan, kamu saudara ya saudara. Indah banget itu. Dibangun oleh Nabi itu selama berjuang 23 tahun umat Islam sangat bersaudara, sangat kokoh, sangat solid. Tetapi ketika Nabi meninggal dunia, pada detik pertama itu sudah pecah kongsi. Gara-garanya adalah begitu meninggal Nabi Muhammad, tidak ada yang mengurusi pengkafanannya,
yang mandiin nggak ada, yang mengkafani nggak ada, para sahabatnya rapat memilih khalifatu Rasulillah. Yang aneh lagi, Sayyidina Ali nggak diundang. Nah itu persoalannya. Ujug-ujug ya, apa ya, bahasa Sunda ujug-ujug ya, ujug-ujug tiba-tiba Abu Bakar mengatakan saya sebagai khalifah. Sayyidina Ali nggak tahu yang angkat siapa. Nah, ngambek kan pendukung Alinya, ya sampai sekarang yang mendukung Ali namanya Syiah, yang mendukung Abu Bakar namanya Ahli Sunnah Wal. Nah, bapak-bapak dukung mana? Udahlah, itulah makanya bahwa ada anggapan di kalangan umat Islam sepertinya dilarang berbicara tentang sahabat. Udah tutup saja, jangan membicarakan sahabat besar Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan sebagainya, karena mereka orang-orang yang sudah dijamin oleh Kanjeng Nabi masuk surga. Dengarkan gitu. Jadi sudah tidak boleh dibicarakan, ditutup saja. Ya. Tetapi kan pikiran saya, otak saya kan menggelitik. Tidak terima dibegitukan tuh. Iya kan? Nah, makanya saya ingin jelaskan supaya jangan salah paham Bapak sekalian. Mungkin Bapak meyakini hal itu tidak boleh dibicarakan, namanya nguntap, kurang ngajar, songong, berdegong kan gitu. Terserahlah. Tapi yang penting saya tidak ingin membicarakan person, tidak membicarakan pribadi-pribadi sahabat. Saya juga sangat menghormati dan saya tidak berpihak siapapun. Saya tidak menyalahkan Sayyidina Ali, tidak menyalahkan Sayyidina Abu Bakar. Tetap semuanya kita hormati. Oke? Dan keempat-empatnya kita sebut dengan Al-Khulafa'ur Rashidun. Setuju gitu? Nah, tetapi yang kita bicarakan sekarang ini bukan personnya, bukan orangnya. Tapi kita lagi ingin mendiskusikan peristiwa. Beda paham saya ya kan peristiwa. Kenapa sampai terjadi peperangan? Kenapa saling bunuh-membunuh? Bahkan sampai 4 orang khalifah itu mati terbunuh, mengenaskan semua. Abu Bakarnya mati diracun, Sayyidina Umarnya mati ditusuk, Sayyid Utsmannya mati dibacok, sedang baca Quran loh, dibacok palanya sampai darahnya muncrat. Pas lagi bacanya di tengah-tengah Al-Quran, pas lagi surat Al-Kahfi, pas lagi baca wal yatalatof wala yusyairan nabikum ahada. Sampai sekarang di blok merah sebagai kenangan kan gitu. Betul. Masih ada blok merahnya, masih ada. Di Quran saya udah enggak ada. Quran yang lama itu masih ada. Itu kan ini peristiwa menyakitkan hati saya. Ini peristiwa dengan tidak menyalahkan siapapun, apa sebabnya? Saya sedikit agak berani untuk mengatakan bahwa Islam di zaman Kanjeng Nabi itu Islam agama. Begitu meninggal, Islam sudah bergeser menjadi Islam ideologi, berebut kekuasaan. Apapun yang labelnya Islam, ketika ikut berebut kekuasaan itu sudah menjadi ideologi. Betul nggak gitu? Iya. Ketika Islam di masjid ini, sholat berjamaah, kita bersaudara, bertegur sapa, bersalaman, berdiri berdampingan, senggol pundak bareng-bareng, nggak ada masalah, itu Islam agama. Saya begitu kita di gedung parlemen itu, dengan bawa bendera masing-masing, nah itu sudah Islam ideologi, maka rawan untuk bertengkar. Itu persoalannya. Jadi saya ingin mengembalikan, saya ingin Islam saya Islam Kanjeng Nabi. Itu gimana caranya? Walhasil bahwa kemunduran umat Islam, tapi yang aneh ini sejarah, sekalipun umat Islam saling perang saudara, sebab istri dengan menantu kok bisa perang sih? Iya kan, Sayyidina Ali dengan Sayyidina Aisyah, bapak-bapak dengar semuanya, kenapa?
nggak malu tah, masa perang sama istrinya Mitoha. itulah kepentingan. Makanya kalau politik mah tega-tegaan sampai sekarang kan. Ya iya, politik tega, nggak kakak, nggak adik, nggak Mitoha, nggak Alo, semuanya juga habis-habis itu. Itulah makanya. Tetapi kenapa kok Islam tidak berhenti, malah berkembang pesat di tengah-tengah konflik horizontal? Nah ini kan perlu kita bahas sekarang ini kan. Kalau kita terjadi perang saudara kan hancur semuanya nih. Jembatan yang kita bangun dirusak lagi kan begitu. Mungkin mobil dibakar, mungkin orang rumah orang dibakarin semuanya. Ini dalam peperangan tapi Islam terus berkembang. Apalagi ketika Sayyidina Ali dibohongin oleh Muawiyah. Dibohongin kan? Ya, pura-pura Al-Qur'annya ditombakkan ke Al-Qur'an gitu. Sayyidina Ali kan jujur orangnya, percaya aja. Ya ditewak sekalian. Mesti ditewak. Ya itu. Nah, Muawiyah ini terkenal orang yang rakus akan kekuasaan dan rakus akan harta. Iya, selalu materi gitu. Tapi juga saya pikir-pikir ada untungnya. Kalau bukan karena kerakusan Muawiyah, mungkin Islam gak sampai ke Lojikobong. Iya, jadi seperti agama-agama yang lain juga sama ya. Dompleng sama imperialisme kan. Ya iya, ini imperialisme, kolonialisme, ininya dompleng kan gitu. Jadi saya kira mungkin seperti itulah. Oke, gak ada masalah. Tetapi Islam di Indonesia pasti berbeda dengan penyebaran Islam di daerah lain. Kalau Islam di Indonesia tidak ada pertumpahan darah, karena mereka yang berdakwah tidak punya kepentingan politik. Mereka para pedagang, jadi urusannya dagang, bersentuhan, mempengaruhi pada masuk Islam kan gitu. Apalagi mereka itu Islamnya Islam yang mengakomodir budaya-budaya lokal, menjadi indah makanya. Jadi jangan kecil hati. Yuk kita bandingkan. Orang Mekah masuk Islam itu setelah dikepung. Idza jaa nasrullahi, ketika datang pertolongan Allah, wal fathu, dan kota Mekah ditaklukkan. Walau aita nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, lalu baru orang-orang pada masuk Islam setelah tidak bisa melarikan diri, tetiasa nyumput. Pada nyumput di mana? Nah, jadi kesimpulannya apa? Mereka orang Mekah masuk Islam itu kan terpaksa. Lari enggak bisa, sembunyi enggak bisa. Ya udahlah, tinimbang dipayahan. Udah masuk Islam kan gitu. Nah, orang Lojikobong masuk Islamnya terpaksa apa sukarela? Jadi hebat mana? Lojikobong. Nggak bakal kalah kita mah, kita lebih hebat. Iya, ditambah lagi di sana, di negara-negara Islam tiap hari perang saudara, sampai sekarang saling bunuh membunuh. Dalam sejarah Islam di Indonesia tidak pernah saling bunuh membunuh. Kalau begitu Islam di Indonesia Islam yang paling damai dong. Yuk orang Arab silakan datang ke Lojikobong, belajar sama orang Lojikobong. Nah gitu dong. Iya, emang. Ya itu, ini adalah satu prestasi, satu kebanggaan bagi kita. Bahwa kita bisa membangun kehidupan yang harmonis dan damai, kondusif. Ya, sekarang baru beberapa akhir ini, sebatas baru caci mencaci baru kan. Baru salah menyalahkan, tapi belum perang ya. Mudah-mudahan bisa kita atasi lah. Iya, nah. Tapi syaratnya satu, bapak-bapak jangan suka ngeladeni. Dah diem aja.
pakai ilmunya ilmu EGP. Naon teh? Emangnya gue pikir. Itu aja lah, nggak usah dibantah, nggak usah dijawab. Karena saya juga berpengalaman, pernah berulang-ulang berdialog, tapi ternyata saya bawa dokumen, mereka, saya bawa argumen, merekanya bawa dokumen. Nah, disitulah menjadi persoalannya. Jadi apa betul? Nah, sekarang pertanyaan kita kembali, kenapa umat Islam mundur? Sudah tidak bisa menyumbangkan ilmu pengetahuan apapun kepada dunia, tidak bisa menyumbangkan teknologi apapun. Kita hanya sebagai konsumen, semuanya dapat beli dari mereka. Bahkan makanan kita sendiri pun impor dari mereka. Beas ngimpor toh? Bawang putih, gula, tepung, garam, apel, anggur. Nah, ini apa, tempe juga ya, kedelai juga. Nah, ini apakah ini bukan satu hal yang membahayakan kalau makanan bangsa ini harus diimpor dari seberang lautan? Iya, memang beli, tapi ketika terjadi peperangan, ketika terjadi kekacauan di dunia, maka ekspor impor terhenti, bisa mati kutu kita ini. Disitulah bahwa kita kehilangan keamanan pangan, ya kan? Pertahanan keamanan kita sudah lemah sekali. Itu jadi bukan hanya ilmu pengetahuan, teknologi, saya makanan pun impor. Nah, lalu ketika mereka membahas kenapa umat Islam mundur, disitulah terjadi berbagai alasan-alasan. Kita mundur karena gara-gara kita digempur oleh Holako pada abad ke-12, Genghis Khan, ya. Baghdad imperium terbesar diserbu, semua dihancurkan sampai perpustakaan yang paling megah sealam dunia menyimpan segala ilmu pengetahuan, konon ceritanya dibuang ke sungai Dajlah sampai 3 bulan sungai itu berwarna biru, semuanya itu habis pengetahuan kita itu. Nah, dari itu kemudian dijatuh ke penjajahan Turki selama 500 tahun. Jangan dikira Turki Islam, Arab Islam, penjajahan juga sama. Bukannya dibangun, malah justru dalam penjajahan Turki bangsa Arab ini kembali menjadi bodoh lagi. Kanjeng Nabi Muhammad mengangkat bangsa Arab dari bangsa yang paling bodoh menjadi bangsa yang paling cerdas ke alam dunia. Begitu dijajah Turki, kembali menjadi bodoh lagi dan buta huruf merebak di mana-mana. Kenapa? Karena upeti yang dibayarkan, pajak-pajak itu langsung dibawa ke Istanbul di sana untuk berfoya-foya di sana, tidak dikembalikan kepada daerahnya lagi. Betul kan gitu? Nah, akhirnya akibatnya apa? Sekolah-sekolah tidak ada biaya, tutup. Masjid-masjid rusak, enggak bisa direhab. Kembali buta huruf lagi. Setelah itu dijajah oleh bangsa Eropa, oleh Inggris, Perancis, dan Itali. Ya kan? Setelah itu merdeka, setelah tahun 45 juga merdeka sih merdeka, tapi tetap masih diatur juga. Jangan dikiranya merdeka, merdeka tidak, tetap aja masih diatur. Ya, penjajahan ekonomi, penjajahan budaya, penjajahan pemikiran, semuanya itu. Saya ingin kasih contoh saja. Sejauh mana sih kemerdekaan mereka? Tunisia merdeka dari Perancis. Libya merdeka dari Italia. Ya kan gitu. Kemudian Lebanon merdeka dari jajahan Inggris. Lah, tetapi
ekonominya masih dikuasai, bahasanya juga masih dikuasai. Tunis itu negara Arab loh. Tunis, Aljazair, Maroko itu bekas jajahan Perancis selama 80 tahun. 80 tahun, apa yang terjadi? Orang Tunisia itu, semua orang Tunisia bisa berbahasa Perancis, tapi sebagian tidak bisa berbahasa Arab. Karena sekolah mulai SD kelas 1, kelas 2, kelas 3, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi, bahasa pengantarnya bahasa Perancis. Sehingga saya sering sebagai interpreter simultan, sebagai penterjemah langsung antara delegasi Indonesia dan Tunis, seringkali menteri-menteri di sana menyawel saya gitu, "Syekh Abdul Syakur, kalau saya ngomong Arabnya salah jangan diketawain ya," gitu. Ya. Jadi karena saya di sana dianggapnya itu sudah sekelas sastrawan, orang menterinya sekolahnya di Perancis, bahasa Arabnya belepotan gitu. Nah, jadi takut salah gampang, saya bilang udah ngomong aja saya paham lah gitu. Itu seperti itu. Nah, setelah itu ternyata bahasanya bahasa mereka, ekonominya juga yang mengatur mereka. Kita contoh aja biar paham semuanya. Pernah tahun 80, sekitar 80-an lah, itu Tunisia mengimpor mobil Isuzu. Dari mana tuh? Jepang. Isuzu, mobil Jepang, mobil bak tuh. Itu hanya sekali impor, sudah itu tidak impor lagi. Kenapa? Ada yang marah. Siapa yang marah? Perancis. Marahnya gampang. Kalau kamu impor dari Jepang spare part, cukup cadang, kami tutup. Bayangkan akan berapa banyak menanggung kerugian. Semua kendaraan di Tunisia akan underground semuanya itu. Kita udah tahu caranya kan, bisa begitu. Kemudian nih, ini peta nih. Ini Tunisia. Di sini negara Chad. Chad itu negara Afrika Tengah ini. Perancis Paris di sana. Jauh. Ini dari Tunis ke Chad tidak ada penerbangan. Jadi orang Chad mau ke Perancis harus ke Paris dulu. Dari Paris baru ke Tunis. Paham? Diatur sedemikian rupa. Jadi jangan dikira bahwa kita sudah merdeka sepenuhnya. Kita masih diatur kok. Itulah, itu alasan orang mengatakan kenapa Islam tidak maju-maju, karena kesulitan itu, karena dijajah Turki, karena diserang oleh Holako, karena dijajah oleh bangsa-bangsa Eropa, karena banyak sekali alasannya. Semuanya itu alasan-alasan sifatnya politis. Saya ingin mencoba sebab keterbelakangan umat Islam ini dari sisi psikologis. Kenapa kita susah maju? Kenapa kita susah berubah? Kenapa kita sulit untuk berinisiatif? Kenapa kita ketakutan dan sebagainya? Saya kira mungkin saya ingin berbicara dari sisi psikologis. Artinya secara pribadi-pribadi seseorang mempunyai penyakit-penyakit yang sama, tidak bisa diajak maju. Kita bicarakan sekarang, itu pendahuluan. Yang menyebabkan kita ini susah untuk berubah adalah, satu, karena kita selalu beralasan. Kita selalu mencari kambing yang bulunya hitam.
tidak mau mengaku bersalah, tetapi selalu melemparkan kesalahan kepada orang lain. Nah, salah satunya alasannya itu adalah karena regulasi yang tidak mendukung kita, karena tradisi kita yang tidak memungkinkan kita berubah, karena norma-norma yang berlaku terlalu keras. Orang mau berusaha saja, mau dagang saja, mau menambang batu di Majalengka, itu enggak mau bergerak. Bukan malas, tapi ya memang dia pengen kaya, tapi dia beralasan ini regulasinya, aturannya terlalu berbelit-belit. Masa ngurus itu saja, galian saya saja mesti 3 tahun, mesti uang ini, beralasan. Barangnya mah beli kiang barang. Ada enggak pernah dengar begitu? Karena aturannya berbelit-belit ini segala macam, kadang-kadang pejabatnya minta upeti segala macam, semua itu alasan. Buktinya orang lain bisa kok. Iya kan? Paham saya bisa kan? Pak Edi bisa kan usaha? Iya. Ya kenapa? Itulah makanya orang Islam ini mengidap penyakit namanya psikopat. Penyakit kejiwaan gitu. Ya susah maju. Jadi kalaupun negara kita sudah maju, demokrasi sudah mapan, ya kalau jiwa seperti itu tetap aja orang lain yang maju, kita mah enggak maju-maju. Nyatanya di sini yang maju juga orang-orang pribumi kok. Betul enggak? Yang punya tanah air, yang asli lahir di sini. Ya kenapa? Ya karena kurang gigi. Kenapa sebabnya? Karena ya itu penyangkalan-penyangkalan dari dalam dirinya sendiri. Yang aturannya susah, persyaratannya berbelit-belit, uang upetinya besar, macam-macam lah. Itu semuanya omong kosong semuanya itu. Dan itu bagaimanapun namanya penyangkalan dalam diri kita sendiri. Kemudian yang kedua adalah karena pesimistis kita. Pesimis, bukan optimis ya. Jadi artinya melihat masa depan seperti suram. Seperti menjelang maghrib lah gitu. Iya, enggak ada harapan. Karena depresi kita. Seperti kita kehilangan gairah. Kita tidak yakin punya kemampuan, kurang percaya diri. Enggak pede, betul, Mas, enggak pede. Ya. Enggak pede. Selalu itu yang diakanti bagaimana saya bukan kelas saya. Sampai kita ngaji tasawuf saja. Itu kan bukan untuk bisnis. Tasawuf itu untuk mencari kebenaran, kedamaian dirinya. Ya kan gitu. Kebahagiaan yang dirasakan nanti kalau sudah dia hatinya bersih kan, makannya lahap, tidurnya lelap, badannya sehat, kan enak. Melihat wajah-wajah ini yang lucu-lucu dan menyenangkan semua kan. Kalau hati kita damai. Nah itu saja sering saya ceritakan nih, tuh Siti Maryam. Ya kan dengan masuk kamar dia berzikir, segala makanan datang sendiri kan gitu. Nah ini Rabil Adawiyah, seorang pelacur tiba-tiba bisa menjadi waliullah. Saya kasih contoh-contoh motivasi itu supaya dia muncul keinginan saya juga bisa. Ternyata tidak. Ya itu kan Rabil Adawiyah. Itu kan bukan makomnya saya. Nah penyakit lagi nih. Jadi siapapun kalau mengatakan bukan makom saya, artinya membatasi dirinya sendiri. Belum perang sudah mengibarkan bendera putih. Penyakit bukan nih? Penyakit. Iya. Lejak bener enggak bener, lejak kaya enggak bisa, lejak pinter enggak bisa. Macam-macam alasannya. Yang mahal biayanya, sekolah sekarang kan enggak cukup 1 miliar. Ya kan gitu. Nah, saya jual apa? Bapak saya tukang sate, mau berapa ratus kambing. Lah saya juga sama, saya juga enggak punya apa-apa kok. Hanya punya keinginan kok.
Iya kan, anak saya juga bisa masuk kedokteran kan, alhamdulillah. Padahal nggak pinter-pinter amat sih, nggak pernah dapat ranking. Yang ada hanya semangat. Nah dengan semangat itu Allah kasih kemudahan kok. Jangan pernah mengatakan bukan makom saya. Itu sebagai tanda Anda pengecut, penakut, hatinya kecil. Ya, apa tuh bahasa Indonesia tuh? ini kita mencoba mengurai kelemahan-kelemahan yang apa ada diri kita. Kenapa tuh seperti itu? Jadi artinya ya itulah selalu pesimis, ah susah ini nih, kayak-kayak kita nggak bisa mencapainya, ini mungkin kapan kita bisa selesainya, lah mungkin nggak cukup umur. Padahal hadis Nabi setumpuk membangun semangat kita. Ada hadis yang sederhana. Kata Nabi, sekalipun besok engkau tahu akan kiamat, tetapi di tanganmu ada bibit, tanamkan saja, tidak ada urusan. Kan begitu. Ini segimana ya, usia saya sudah tua, mau kapan menikmatinya. Nah, ini kan penyakit-penyakit lama begitu tuh. Nggak tahu di Legenji Kobong ada nggak? Insya Allah nggak ada ya, insya Allah nggak ada. Semangat. Lah iya, malah menjadi indah ketika ada orang kakek-kakek umur 90 tahun nanam kelapa. Di sama tetangganya, nanam apa? Kelapa. Lah, kapan mau ngunduhnya? Kapan mau panennya? Buat anak cucu, bayangkan. Itu. Ya, memberikan titipan kepada anak-anak cucu. Ya kenapa semangat itu di Al-Quran begitu banyaknya? Kenapa kita tidak menggali Al-Quran dengan sebenarnya? Salah sendiri kalau baca Quran yang diobok-obok hanya mencari haram dan halal saja. Mutiara-mutiara yang terselip tidak pernah tersentuh. Nah itulah persoalannya. Kalau bicaranya haram halal ujung-ujungnya bertengkar. Betul gak? Iya. Ya udah terserah. Nyong saya tuh ngerokok. Kok dibilangnya haram dong, dong bikin gitu. Ya akhirnya kan YouTuber kan ada yang komen, Pak Kiai kok ngerokok? Bukannya haram. Saya bilang ya enggak haram saya mah. Saya ngerokok tidak melanggar haram karena menurut saya tidak haram. Jadi kalau orang yang mengatakan rokok haram lalu dia ngerokok, berdosalah orang itu. Saya emang enggak. Gitu aja kok. Nah itu persoalannya. Ya udahlah, udah tinggalkan itu semuanya. Kumaha siap belah gitu. Iya, seperti itu persoalannya. Iya. Itu yang ketiga. Lalu yang ketiga. Yaitu kita seringkali berdalih dengan takdir. Saya tidak mengajarkan takdir untuk mematahkan semangatmu untuk hidup, tapi kamu sendiri yang mematahkan semangatmu dengan mengatakan ini bukan takdir saya. Saya ditakdirkan bukan jadi orang kaya, saya ditakdirkan tidak jadi ulama. Dari mana taunya? Takdir itu baru tahu kalau sudah terjadi. Dari mana tahunya kamu ditakdirkan bukan jadi kiai? Saya juga nggak ngimpi jadi kiai itu. Ya, Pak Anak aja manggil saya kiai asalnya. Saya emang nggak pernah mental dipanggil kiai, enggak kok. Nah itu. Jadi kadang-kadang pengertian takdir disalahgunakan untuk mematahkan semangat. Ini jadi persoalannya. Kan Allah sudah menakdirkan kapan kita lahir, kapan kita mati. Sudah ada suratan takdirnya. Kita jadi orang kaya, orang miskin. Penyakit kita, rezeki kita, jodoh kita, semuanya di tangan Tuhan. Dari mana tahunya?
begini, kita masih merubah sedikit pemahaman taklir itu. Jangan lalu kita tidak berbuat apa-apa menunggu takdir. Takdir itu bukan ditunggu, tapi dijemput, Bung. Iya. Ya kalah menang nyoba lah. Ya kan gitu. Dan silakan nyoba, kita gak tahu kok. Dan sebetulnya masih mending gak tahu takdir daripada tahu mah. Iya, kalau Pak Rahmat dikasih tahu besok dapat duit 1 miliar, seneng gak? Tapi kalau dikasih tahu besok mau tabrakan, bisa tidur enggak? Jadi justru yang mengejutkan itu yang menyenangkan. Kayak orang mancing, dapat ikan kan, wah seneng banget. Itulah kita menghadapi takdir itu, ya jangan kita ngarang sendiri bahwa itu bukan takdir kita. Ini, begini, Allah menyuruh kita suruh belajar, selesai. Tidak pernah Allah menyuruh kita jadi orang pintar, enggak. Yang disuruh belajar, yang wajib belajar. Pintar mah enggak wajib kok. Jadi kalau ada orang belajar setiap hari, tapi bodohnya angger, dosa enggak? Enggak. Tapi kalau ada orang pintar tapi enggak ngaji, ngaji dosa enggak? Ya dosa. Yang penting kita ngajinya aja. Tunjukkan, karena nanti yang dibayar oleh Allah itu bukan keberhasilanmu, tapi etos kerjamu. Nah, ini dia. Nih, firman Tuhannya, wa qul i'malu fa sayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, bekerjalah. Nanti Allah akan menonton pekerjaanmu, bukan hasil. Yang ditonton pekerjaannya, etos kerjanya. Kalau hasil mah Allah yang menentukan, betul. Tapi kita kan disuruh kerja. Dan Allah membayar kita bukan karena keberhasilan kita. Yang hebat itu menurut Allah bukan orang yang berhasil. Kita melihatnya keberhasilan. Allah tidak melihat keberhasilan, tapi yang dilihat adalah etos kerja. Yuk kita mencontoh Mang Kadim. Ini orang yang paling hebat sealam dunia dalam menantang takdir. Menanam padi, hampir bunting, makan tikus. Kalau masih winih, gak apa-apa, tumbuh lagi. Kalau sudah bunting, ya habis. Nangis? Tidak. Pingsan? Tidak. Kata Mang Kadim, oke. Okay. Panggil traktor lagi, babat lagi, tanam lagi. Dimakan keong. Keong apa namanya itu? Keong mas. Oke. Traktor lagi, tanam lagi. Kena suntuk. Traktor lagi, tanam lagi. Kena kebanjiran. Traktor lagi, tanam lagi, kekeringan, sampai akhirnya jatuh miskin, habis semuanya, tinggal celana pendek saja, semuanya habis. Setelah itu dia mati. Itulah orang yang paling berhasil menantang takdir, karena dia dilahirkan ke alam dunia dengan tugas menanam padi yang tidak pernah jadi, dilakoni sampai tekang mati. Hebat enggak? Hai, dia. Itu yang hebat. Bukan Pak Hamzah yang hebat, bukan. Iya. Nah, itulah makanya. Jadi kita jangan menyerah. Kita disuruh Allah untuk berupaya, untuk bekerja. Berhasil. Takdir mah urusan Tuhan itu mah. Ya. Kita lanjutkan yang keempat. Yaitu kita, sebabnya kita tidak punya keberanian, lemah semangat, karena kita dalam hidup kita, masa lalu kita banyak
penderitaan, kesulitan, kemiskinan, kurang makan, kegagalan, sampai ngelamar perempuan saja 5 kali ditolak. Sejak itu sudah enggak kawin-kawin. Ya, 5 kali ditolak, ngelamar lagi aja. Ditolak lagi, ngelamar lagi. Iya. Ngelamarnya yang baik-baik saja, enggak usah maksa. Saya juga ngelamar istri juga enggak maksa kok. Baik-baik aja. Ya diterima ya alhamdulillah. Enggak diterima ya bagaimana caranya, kan gitu. Iya, jangan dulu menyerah. Jadi begini, nanti ini untuk membuang apa memori-memori lama yang tersimpan dalam bawah sadar ini. Nanti silakan baca sendiri aja deh, pernah saya sampaikan itu psikologi memori ya. Kalau terlalu banyak penderitaan, kita ini banyak kesengsaraan, gagal, dikhianati orang, orang utang gak bayar, macam-macam lah, difitnah sana, fitnah sini, semuanya kan penderitaan. Lama-lama kan masuk lagi, ini kan memori itu kan terbatas, terlalu padat, membengkak, sampai akhirnya emosi kita menjadi membengkak, otaknya menjadi off, menjadi temperamen. Kesenggol dikit aja marah-marah. Ya, istri bikin sayur asam agak asin aja dibanting piringnya. Nah, kalau sudah begitu segera datang ke psikiater. Begitu aja. Sebelum gila beneran. Iya kan gitu, cepat diobati gitu. Kalau saya mah gratis dah. Itu. Itu silakan. Kemudian yang kelima yang menyebabkan kita itu sulit diajak maju, diajak bergerak, mengutamakan perubahan-perubahan. Saya ini sejak pulang ke Indramayu tahun 91 bekerja siang dan malam ingin melakukan perubahan di Indramayu. Ya. Ya, alhamdulillah agak berhasil itu pun karena kita bergandengan dengan Pak Yance. Iya kan? Karena dia punya kekuasaan. Kalau model sendiri belum tentu. Ya kan begitu. Tetapi dari usaha pribadi saya merubah pemikiran, jarak kita 1000 kilometer baru sejengkal kemajuannya. 1000 kilometer baru sejengkal. Jadi tidak ada yang saya banggakan. Masih sulit. Iya, kita ceramah saja pakai bahasa Indonesia di Indramayu dulu tahun 92-93 ditinggal pergi. Bu, gak orang ngerti gitu. Iya. Sekarang mah sudah paham lah gitu. Nah, jadi ya kenapa? Kenapa demikian? Nah, itu banyak hal bahwa yang menyebabkan kita ini sulit untuk diajak maju adalah karena seseorang itu memposisikan dirinya sebagai korban. Korban Orde Baru, korban Orde Lama, korban reformasi, korban apa lagi? Korban, ya macam korban lah. Ya, jangan dianggap ringan. Begitu kita merasa sebagai pihak yang dikorbankan, itu bisa menjatuhkan semangat kita untuk bangun. Tetapi juga saya tidak menganjurkan balas dendam ya, enggak, jangan. Kita harus berjiwa besar saja. Ya udahlah. Bangun, kita bangkit lagi. Jatuh lagi, bangun lagi. Jatuh lagi, bangun lagi. Jangan pernah merasa Anda sebagai korban. Ya. Jadi artinya bahwa korban ini kan banyak sekali terjadi begini karena ketidakfahaman. Kegagalan-kegagalan dalam hidup kita ini seringkali dianggap menyebabkan kita mudah berputus asa. Sebetulnya kesedihan kita terhadap kegagalan itu sendiri harus dipahami bahwa penderitaan kita ini berawal dari suudzon kita kepada Allah. Allah sedang menolong kita, kitanya tidak paham, akhirnya kita marah, kita kecewa.
Padahal kita disayang oleh Allah. Itu. Jadi banyak sekali penderitaan kita ini karena su'udzan. Praduga buruk kepada Allah. Saya ingin meyakinkan, Allah itu Tuhanmu. Dia yang mencipta kamu. Dan dia pasti sayang. Ketika Allah memberikan pelajaran, terimalah pelajaran itu. Jangan mengatakan Allah galak, Allah kejam. Bapak-bapak dulu pernah dijewer oleh orang tua enggak? Kejam atau sayang orang tua? Nah itulah persoalan. Nah kita tidak mau mengerti. Itulah makanya merasa sebagai korban. Nah saya ingin mengatakan begini. Baik saya ceritakan berulang-ulang, enggak masalah. Sebagai contoh saja. Ini ada orang mau ke Amerika menandatangani kontrak dengan buyer yang ada di sana senilai 1 juta dolar. Jadi kalau 15 ribu per dolar berarti 15 banyak gak Pak Edi? Banyak. Untuk rujuk obong buat makan seumur hidup gak habis maksudnya. Betul gak? Sok belikan beras habis gak sampai mati? Enggak. Enggak bakal habis tuh. Nah, berangkat ke Jakarta, naik taksi menuju Bandara Soekarno-Hatta, sampai di tengah perjalanan di jalan tol bannya kempes taksi itu. Mau ganti ban serepnya kempes lagi. Nyetop mobil tidak ada yang berhenti. Karena jalan tol enggak ada orang berhenti. Akhirnya enggak jadi berangkat. Itu supir ditonjokin tuh. Sampai bonyok semuanya itu. Gara-gara kamu saya gagal jadi orang kaya. Iya. Tetapi 1 jam kemudian setelah mendengar kapalnya jatuh di Kolombo baru bilang alhamdulillah. Kalau ban gak kempes gue ini sudah motor. Artinya Allah menyelamatkan dia, kok kenapa mukulin supir? Ya kan gak paham. Itu sajalah. Jadi sudah sebaiknya kita ke depan husnudzan saja kepada Allah. Jangan pernah su'udzan kepada Allah. Karena penderitaan kita berawal dari su'udzan kepada Allah juga. Apalagi kepada Allah, kepada sesama saja. Orang punya su'udzan, gak enak hidupnya kok. Begitu Anda mulai curiga istri berselingkuh, gak bisa tidur kamu. Di kantor juga kerjanya gak fokus ini. Salah semua kerjanya ini, betul gak? Sholat saja udah nggak tahu bagaimana. Orang imannya bilang walad dolin kumaha sih, melamun. Iya, nggak fokus. Karena suudan sama tetangga dikirim makanan dibuang kok, barangkali ada racunnya. Buang itu suudan. Sudah tetangga kirim makan saja. Jadi wadah ya wadah lah silakan. Iya, nggak akan mati orang yang umurnya panjang kan? Ya, ya itu aja udah nyaman udah. Jangan takut mati, mau mati semua kok. Itu jauhkan itu perasaan sebagai apa namanya, kita ngoreksi ini faktor psikologis. Kenapa kita susah maju, kenapa kita susah diajak berubah, kenapa sih? Itu tadi persoalannya. Kemudian yang keenam adalah rasa takut yang kita bangun sendiri dalam imajinasi kita. Yang salah asalnya orang tua. Waktu kita kecil, udah maghrib, belum pulang-pulang, ditakut-takutin sama ibunya. Itu, ada kuntilanak sebelah situ tuh. Akhirnya kan lari pun ketakutan. Nah, karena ditakuti itu, sehingga anak itu menjadi penakut. Malam saja mau kencing minta diantar. Kenapa? Dalam pikirannya dia mencipta kuntilanak di WC itu. Iya kan? Saking takutnya gak sempat cebok, lari. Ada kok kuntilanak? Gak ada kok. Itu dalam pikirannya. Jadi kita ini dikejar oleh rasa takut yang gak ada. Rasa takut itu adalah dicipta oleh kita sendiri yang gak ada. Bahkan kadang-kadang ada orang berpura-pura saya tidak pernah takut. Ada, enggak. Kesombongan intelektual. Sihir enggak ada. Jin enggak ada.
Yang kosong semuanya itu, tahayul semuanya itu, khurafat semuanya, enggak ada. Kayaknya seperti iya. Tapi begitu lewat makam, balik lagi. Kenapa? Takut, katanya enggak ada. Lagi itu persoalannya. Jadi bohong kan? Iya, tetap ada rasa ketakutan. Dan ini Allah sendiri telah mengatakan, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi. Khauf itu min ba'dil balaya, belai yang Allah berikan. Bala, cobaan itu adalah rasa takut. Dan kayak apa menderitanya orang ketakutan. Makan gak enak, tidur gak lelap, paham gak? Napas juga sesak, meriang, meremang-remang, bloroma. Iya, sampai akhirnya gak konsen. Sampai kalau sudah fobia, rasa takut yang tidak ada faktor yang jelasnya, namanya fobia, bisa sampai telanjang di tengah jalan lari-lari kok. Percaya enggak? Ya iya, seperti nempel aja kuntilanaknya di belakang. Iya. Nanti seperti ada yang berbisik di telinga. Ya. Itu. Hilangkan rasa takut. Ya. Karena takut juga sebagai ujian Allah untuk kita. Makanya ya kita kembali begini, bagaimana caranya? Ya udah, kita jangan lagi menciptakan makhluk-makhluk aneh-aneh dalam pikiran kita yang menakutkan. Allah tidak menyuruh kamu takut kepada siapapun. Allah menyuruhnya takutlah kepadaku. Wa khafuni, takutlah kepada, wa iya ya farhabun, takutlah hanya kepadaku saja. Orang kalau takutnya kepada Allah, ceritanya lain. Malah makannya lahap, tidurnya lelap, badannya sehat malah. Tapi kalau takut kepada makhluk, enggak bisa tidur. Itu bedanya. Jadi takut sama setan, pas takut sama Allah. Ya, orang tua kita yang dulu kita gak punya rasa takut kok. Sejak kapan kita gak rasa takut? Karena orang tua yang menakut-nakutin. Nah, orang tua yang tidak berpendidikan ditakut-takutnya dengan setan. Bukan takut kepada Allah, takut kepada setan. Yus ya, digegel. Ah, oh, kuntilanak, wewe. Ini. Jadi dari mulai pendidikan, dari peradaban, tradisi, semuanya membuat kita menjadi seperti itu, bangsa penakut namanya itu. Dan kemudian yang ketujuh itu adalah dia sebetulnya tidak ingin maju. Alasannya menunggu situasi baik. Menunggu kondisi nanti. Nanti setelah pilpres selesai, ngapa tunggu pilpres? Sekarang aja bergerak dulu. Nunggu nanti kalau sudah demokrasi terbangun, ya kapan terbangunnya? Bekerja sekarang sebisa-bisa. Jangan menunggu kondisi, keadaan belum memungkinkan, belum waktunya. Dari mana kamu tahu belum waktunya? Enak aja belum waktunya. Memangnya waktu diatur sama kamu? Kalau petani ya pantas, belum waktunya tanam, yang hujan belum turun. Ya kan gitu. Kalau kita berbisnis ya enggak, ya kapanpun bisa kita lakukan. Jadi kita alasannya keberatan itu karena menunggu waktu belum sesuai, belum saatnya, ngapain itu semuanya. Iya, bayangkan. Mari kita buktikan. Sok, malam ini bilang kepada Allah, ya Allah tolong bangunkan saya setengah dua. Saya mau sholat tahajud. Percaya, kamu dibangunkan. Bangun. Apa, entah gigit nyamuk, entah ada kucing lompat. Ya, itu loh. Bangun setengah dua, betul bangun. Tapi kenapa setelah itu tidur lagi? Lumayan, masih sejam lagi lumayan. Ya bablas sampai jam 8 siang akhirnya. Malah subuhnya kelewat lagi. Ya ini faktor psikologi. Mesti kita buka semuanya ini. Jadi jangan menyalahkan pemerintah, menyalahkan Pak Jokowi, menyalahkan. Enggak usah menyalahkan. Yuk kita berbuat saja sekarang. Ya, jangan menunggu nanti. Ngapain menunggu? Belum tentu. Nunggu apa? Besok mati gimana? Itu kan. Itu.
Kemudian yang kedelapan kita adalah karena penyangkalan-penyangkalan dalam diri kita, karena ada kesombongan dalam diri kita, tidak mau menerima realita yang sebenarnya. Ditegur, marah gak? Marah. Aneh kan? Ada orang tersesat, kita tegur, kok marah? Kenapa tidak berterima kasih? Ya karena dia merasa terhinakan. Pinternya enggak, sombongnya yang gede. Nah susah nih. Ya kalau kamunya pinter, pantas ada sombongnya. Kamunya melarat aja. Kamu kalau kaya, sombong, pantas ada yang disombongkan. Kamunya melarat, kok sombong juga. Kalau kamu pinter, pantas ada sombongnya. Ada alasannya kamu pinter, ya kamunya bodoh kok. Iya kan? Tapi kok bisa muncul semacam itu? Nah ini kesulitan kita, orang tuh bisanya majukan ketika orang itu maju itu bukan melangkah ke depan saja, tetapi memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada, itu merupakan modal penting untuk menuju kemajuan masa mendatang. Betul enggak? Nah, bagaimana maju kesalahan yang diperbaiki aja? Memperbaiki kesalahan itu untuk meningkatkan kualitas ke depan. Nah, ketika ada masukan, kok diabaikan? Sombong. Merasa lu pinter aku. Nah, itu persoalannya. Dan saya sendiri jadi akhirnya seperti kapok negur orang nih. Kalau yang ditegur salah perjalanan kaki, mungkin orang berterima kasih. Tapi kalau yang tegur salah pikiran, ngejak berantem kok. Sampai sekarang. Malah saya yang dikapir-kapirin. Kapir. Ya udahlah. Mangga. Yang kesembilan adalah kita seringkali membuat keputusan-keputusan yang terlalu gegabah. Kita akhirnya melempar tuduhan, melempar segala macam kepada orang lain yang tanpa perhitungan. Gara-gara ini, gara-gara ini, gara-gara ini, sebabnya ini gara-gara ada yang naburin garam depan ini sejak dulu mah laris-laris aja. Tapi ketika ada garam di situ, ini siapa ini? Akhirnya ini yang punya gulang-gulang. Waktu kita habis mikirin semacam itu. Dan itu enggak realistis kok. Ma yaftahillahu min rahmatin fala mumsikalah wa ma yumsik fala musilalah. Kalau Allah membuka rahmatnya, tidak ada seorang pun yang bisa menutupnya. Tetapi wa ma yumsik, kalau Allah menutup rezeki kita, fala musilalah, tidak ada yang bisa membukanya. Kalau Allah memang memberi rezeki kepada kita, biar tetangga kanan kiri buka warung semua, tetap laris kok. Betul enggak? Dialang enggak bisa. Tapi kalau sudah ditutup, sok minta sama Mitoha modal, jual tanah 10 hektar beak. Nganjuk ke Wajamca 1 miliar beak. Ini memang sudah ditutup, tidak ada seorang pun yang bisa menolongmu. Tuh, kenapa jadi menuduh tangga yang buka warungan, yang segala macam gulang-gulang? Nah, daripada kita mengambil keputusan-keputusan, tuduhan-tuduhan yang enggak benar, cobalah kita berpikir secara logika saja. Kenapa warungmu enggak laku? Ya kan gitu? Kenapa? Karena gara-gara saya sakit. Tidak semua orang setelah buat rumah lalu bangkrut. Enggak kok. Ya kan? Nah, ini kan seperti begini. Umat Islam mundur karena kita dijajah, karena kita ini. Jepang juga pernah hancur kok. Perang Dunia Kedua hancur enggak? Hiroshima, Nagasaki dibom. Setelah itu bangkit enggak? Bangkit kok. Enggak ada alasan. Jerman dibelah dua, Jerman Barat, Jerman Timur, kalah perang. Sekarang bangkit enggak? Meraja dunia juga kok. Kok bisa? Jadi gak ada alasan kamu karena dijajah itu. Ngomong kosong semua itu. Dasar tidak mau maju aja masalahnya. Nah ini
Bapak sekalian, dan yang terakhir itu adalah menunggu kuda bertanduk. Ya, mencari alasan yang kira-kira tidak bisa diselesaikan. Itu yang disebut dengan al-hala al-ta'jiziyah. Itu nanti saya mau kalau sudah punya modal 10 miliar, kapan punya modalnya? Nanti saya akan berusaha kalau anak saya sudah selesai semua, anak sudah berumah tangga semua, ya kapan berumah tangganya? Menunda sesuatu, kalau sesuatu yang sudah terjadinya. Nah ini menjadi penyebab kita yang susah maju, susah berubah, susah berinovasi. Itu karena faktor-faktor psikologis yang sangat banyak ini sekali. Kalau saya kupas mungkin bisa sampai 100 item ini. Nggak selesai-selesai nantinya. Ini 10 aja lah yang film semua mewakilinya. Nah ini Al-Quran mengajarkan. Nih dengarkan. Kata orang kafir mengatakan, lan nu'mina laka hatta tufajjiru lana minal ardi yambu'a. Sadaqallahaladzim. Kami tidak mungkin akan beriman kepadamu kecuali kamu mampu mengeluarkan sumber air dari tanah ini. Di tengah padang pasir pengen keluar sumber. Dasar gak mau percaya itu. Nanti saya kasih kamu utang 10 miliar kalau sudah ada kuda keluar tanduknya. Jadi menggantungkan sesuatu kepada sesuatu yang lain yang tidak mungkin terjadi. Dasar tedaikan itu mah. Dasar enggak mau masalahnya. Iya. Firman Allah lagi, "Law ya'tina bi ayatin anna in hadza illa sihrun mubin." Kalau engkau tidak membuktikan suatu bukti yang nyata, kami tidak akan beriman. Itu hanya sekedar sihir belaka. Itu keengganan. Lalu ada mengatakan lagi, lan tamassana naru illa ayyama ma'dudat. Biar ajalah, paling-paling masuk neraka paling hanya sehari dua hari. Dari mana tahunya? Ini ayat-ayat seperti ini nih tidak dikaji. Itu kan kondisi psikologis mereka. Ya. Terus mereka mengatakan wa qalu qulubuna ghulfun, mengatakan hati kami sudah terbungkus. Artinya dasar hati saya sudah mengeras, enggak bisa. Ya dasar enggak mencari alasan yang macam-macam. Kemudian juga mengklaim seenaknya saja. Ya la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Tilka amaniyuhum. Mereka mengatakan tidak bakal masuk surga kalau bukan Nasrani, kalau bukan Yahudi. Itu kata angan-angan mereka. Sekarang hampir semua agama mengklaim enggak bakal bisa masuk surga kecuali kami. Ya. Jadi aneh sendiri. Lalu kata Allah, "Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin." Mana buktikan argumentasinya kalau kau mau benar? Allah menantang yang ada bukti, yang dasar enggak mau. Susah sekali. Wa qawlu rabbana lima katabta 'alaina al-qitala laula akhartana ila ajalin qarib. Wahai Tuhan, kenapa kami diwajibkan harus berjuang? Kenapa tidak ditunda saja lain kali? Kalau sudah ditunda, saudara, meter tunda lagi enggak? Meter lagi. Tolong dong, minggu depan aja. Kayak orang ngancuk ya, kayak besukan. Kasih waktu, tempo 10 hari. Setelah itu, tempo lagi. Ya memang gak niat bayar itu mah. Ya, jadi kita juga seperti itu. Nanti saya ini belum selesai, anak-anak belum kuliah. Setelah kuliah semua, punya cucu, nunggu membesarkan cucu. Setelah cucunya besar, menurutkan cicit. Tidak serang gak mau mati. Ya itu persoalan. Ini, fa'aqaru naqata wa'atau an amri rabbihim. Mereka menyembelih untanya Nabi Saleh yang disembelih juga. Wa'atau
an amri rabbihim, mereka melanggar aturan Tuhan. Wa qalu ya salih tina bima ta'iduna in kunta minal mursalin. Salih, mana buktikan azab yang akan kau berikan kalau memang engkau rasul? Bayangkan, dasar orang percaya. Ini alasan logika yang enggak jelas semuanya. Nah, ini adalah pada diri kita seperti itu. Nah, kehidupan berbangsa kan dari pribadi-pribadi ini. Nah, kalau semuanya sama, itu namanya social behaviorism. Social behavior itu perilaku masyarakat itu sebetulnya enggak ada. Yang ada adalah individual behaviorism. Nah, ketika perilaku individunya sama, yaitu namanya perilaku masyarakat. Itu aja persoalannya. Jadi terlalu banyak sekali ingin saya katakan. Kemudian lagi, ini satu hal yang menjadi persoalan. Ini orang nih keburu meyakini apa yang dia pahami inilah yang paling benar. Selain ini salah. Setelah diuji berulang-ulang tidak terbukti, enggak mau berubah, tetap aja ngotot begitu. Banyak begini. Sudah tuh metode itu gagal, tidak membuat kemajuan, tetap saja. Mereka meyakininya, kita akan maju kalau kita kembali kepada sunnah. Sunnah Rasul. Artinya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Oke, jadi artinya bahwa jalan maju, saya tidak salah mendengar, kita sebabnya Islam mundur karena kita menjauh dari agama kita. Oke, saya setuju. Yuk kita kembali agama. Bagaimana caranya? Meniru apa yang Rasul lakukan. Jangan direkayasa, jangan ditafsirkan. Man fassal Quran biru'yihi falyatabawwa maqadahu minan nar. Wah, saya sudah hebat. Ayo, ayo buktikan gimana? Ya, bahwa barang siapa menafsirkan dengan pendapatnya siap neraka. Harus persis, kalau kita persis kayak Nabi, kita pasti maju. Ya, benar dipraktekkan. Pengen persis kayak Nabi. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Pengen persis meniru kanjeng Nabi. Saya juga setuju. Yuk kita buktikan. Pertanyaannya, bagaimana pakai siwak kalau diganti dengan sikat gigi? Nggak bisa. Nabi tidak sikat gigi, Nabi siwak. Persis seperti kanjeng Nabi. Setuju pikiran besarnya, tapi ketika kita rinci, saya kecewa. Nabi menyuruh kita siwak, bukan sikat gigi. Jadi kalau sikat gigi itu tidak sunnah Rasul namanya. Mari dengarkan Rasulullah bicara, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salatin. Jadi yang disuruh adalah siwak. Siwak itu enggak bisa pakai kayu jambu, enggak bisa pakai kayu pohon mangga, enggak boleh. Harus dari kayu irq, belinya di Mekah. Dan di sana dipotong sekilan, digecek-gecek ujungnya mengeluarkan serat. Itulah namanya siwak. Itu yang benar. Sikat gigi tidak ada artinya karena Nabi tidak pernah sikat gigi. Jadi kalau kita pakai siwak, kita akan menjadi bangsa besar memimpin dunia. Gara-gara kita pakai siwak, jadi umat Islam jadi mundur. Mikir nggak orang ini? Sampai ke situ. Padahal kalau kita berpikir secara rasional, maqasidu syar'inya itu bukan siwaknya. Bahwa Nabi pesan kepada kita suruh menjaga kesehatan gigi. Bagaimanapun caranya yang penting sehat. Itu aja kok susah banget sih. Lalu yakin kalau kita semua setiap sholat pakai siwak pasti memimpin dunia. Apa bunganya sih memimpin dunia?
Mikir gak orang tuh? Enggak. Nanya lagi, boleh gak saya bawa pakai tisu? Enggak boleh, harus pakai batu. Karena Nabi tidak pernah pakai tisu, Nabi pakainya batu, 3 biji batu. Jangan pakai tulang, jangan pakai terpong kering, harus batu. Saya bilang apa? Ya silakan teruskan pakai batu, selecetnya. Ya Allah ya Rabbi. Bayangkan seperti itu. Seperti itu. Dan lu katanya mas, dia kan masuk akal. Itulah makanya sampai sekarang dua paham yang tekstual dan kontekstual itu selalu berseberangan terus. Ya kan seperti itu. Iya kan? Lalu gimana? Dan ini bertengkar lagi. Karena nabinya pakai sorban, ya kita harus pakai sorban. Nabinya pakai jubah, ya kita harus pakai jubah. Pakai sarung, bid'ah. Oh. Kalau kita pakai sorban, kita pasti maju, memimpin dunia. Memangnya memimpin dua naik onta. Ya sudahlah kita, yang penting ini adalah jangan menyalahkan mereka yang berpikir tekstual. Ya sudah biarkan saja. Jangan disalahkan, mereka tidak salah. Nyong bisa nih semono. Ngerti ya? Sudah kita maklumnya jelas, sudah. Yang penting tolong mulai sekarang ke depan jangan ada pertengkaran apapun. Setiap apa saja yang berbeda pendapat berarti sama-sama tidak paham. Semuanya menduga-duga. Nah itulah persoalannya Bapak sekalian. Jadi yuk gimana caranya kita maju ini? Ya tentunya kalau pengen maju coba belajar dari negara-negara yang sudah maju. Bukan negara-negara yang mundur. Ya kan seperti itu. Jadi siapa yang maju? Ya ada Jepang, ada Singapura, segala macam. So DPR bikin kunjungan kerja ke sana, belajar gimana caranya. Tinggal copy paste aja kok. Ya kan? Gitu. Ya mungkin kita revisi dikit lah. Karena ada perbedaan kultur, ada perbedaan ini kan mungkin saja. Tapi kan garis besarnya sama. Bahwa pengalaman manusia dimanapun adalah sama.